Siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Tribrata 12. Berita hari ini merayakan hari ulang tahun Bhayangkara ke-77, ribuan warga tumpah ruah di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pusat dipadati oleh ribuan warga yang antusias mengikuti acara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-77 Polri pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Pantauan tim tribratatv.com, warga yang hadir mayoritas menggunakan kaos berwarna putih, tampak ada logo presisi Polri hingga hari ulang tahun ke-77 Polri di baju tersebut. Adapun perayaan hari ulang tahun ke-77 Bhayangkara kini masih sesi hiburan dan belum dibuka secara resmi. Bintang tamu yang hadir menghibur masyarakat dengan bernyanyi. Hadir pula artis seperti Raffi Ahmad hingga Deni Cagur, menyapa warga yang duduk di tribun penonton. Keduanya melambaikan tangan kepada masyarakat yang duduk di bangku tribun stadion. Di lokasi saat ini terpantau ada satu panggung musik dengan ukuran besar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim masyarakat sangat antusias menyambut perayaan hari ulang tahun ke-77 Bhayangkara. Sigit berharap persiapan perayaan hari ulang tahun Polri ini bisa membuat acara berjalan dengan lancar, apalagi Presiden Joko Widodo akan datang langsung ke GBK sore ini. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo akan diagendakan memimpin upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-77 Polri di Gelora Bung Karno. Jokowi akan bertindak sebagai inspektur upacara. GBK juga dipilih sebagai tempat upacara hari ulang tahun Bhayangkara dengan tujuan dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Adapun pada peringatan ulang tahun ini mengangkat tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Nantinya hari ulang tahun Bhayangkara ke-77 juga akan diramaikan dengan festival Pasya Rakyat, pameran alat material khusus Polri, hingga stand perpanjangan surat izin mengemudi hingga SKCK keliling. Dalam rangkaian upacara nanti turut menampilkan parade kolosal dan teatrikal Nusantara melalui sejumlah tarian kebudayaan daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.